Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Oke, di kesempatan kali ini admin berada di Museum Pabrik Solo Madu Lur, The Solo Madu. Di kesempatan kali ini admin bertemu Srima Audio Malang. Ini live di halaman Museum Pabrik Solo Madu dengan spek istimewanya lur. Di sini di halaman Museum Pabrik Solo Madu ini beberapa kali sound ternama tampil di sini. Kali ini Srima Audio Malang tampil di sini dalam acara apa ini ya? Kominfo lur. Nah ini. Nanti untuk hiburannya band ibu kota Jamrud Republik sama Kalimba Musik Dangdut. Acaranya besok dan lusa. Kita lihat dan kita review alat-alat apa saja yang dipakai Srima Audio Malang dalam acara ke halaman Museum Pabrik Solo Madu kali ini loh. Di depan kamera ini tampilannya panggungnya sangat megah sekali, tinggi. Lightingnya ada beberapa titik, sangat kelihatan elegan sekali lor, sangat meriah. Dan tampilan LED areanya sangat ganteng sekali lor. Ini kita review untuk FOH yang di sebelah kanan panggung dulu lor. Nah ini penampakannya seperti ini. Untuk kita review untuk subnya dulu. Nah ini subnya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 box subwoofer lor ini. Ini seperti ini. Ini satu boxnya itu tadi saya konfirmasi untuk speakernya 8 in double lor. Jadi satu boxnya itu 2 speaker, 2 mata speaker. Seperti ini ada 8 box. Jadi total untuk mata speaker itu ada 16. 16 mata speaker 18 in. Ini boxnya untuk modelnya saya kurang tahu lor. Modelnya apa? Tapi bentuknya seperti ini. Ada 8. Kemudian di atasnya itu juga ada LED-nya. Itu untuk LAN area-nya itu di samping lor, di sampingnya. Nah ini. Untuk LAN area-nya ini sangat rapi sekali. Kelihatan ganteng sekali lor. Ini ada, kita mendekat dulu. Nah, dekat kan? Nah, ini. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 box sub 12 box LAN area lor ini. Ini untuk LAN area satu boxnya itu 10 in double plus stator loh. Seperti ini. Ini ada 12 box untuk LAN area-nya. Mending sekali loh ini. Kecil tapi wah suaranya pasti kenceng loh ini. Nanti kita simak cek sound-nya. Itu loh. Nampaknya seperti ini. Kemudian kita lihat untuk perkabelannya dulu. Nah ini perkabelannya. Coba kita lihat dari sana, soalnya sini sempit. Untuk boxnya seperti ini loh, box subnya ini. Ini. Nah seperti ini. Coba kita lihat. Kita lihat perkabelannya. Nah ini perkabelannya loh. Ini berarti mainnya itu 4 ohm semuanya loh. Nih. Dan untuk kabelnya itu ini pakai SPL loh. SPL Audio CS240. Ini. Seperti ini. Ini semuanya satu spikon. Ini spikon semuanya. Ini. Untuk perkabelannya full dari SPL Audio. Untuk serinya sama tadi yang saya sebutkan. CS240. Seperti ini. Kemudian untuk LAN area-nya. Nah itu. Bisa dilihat lor. Nah itu. Mending sekali untuk LAN area-nya lor. Tampak dari belakang. Tampak dari belakang seperti ini. Untuk LAN area dari Srima Audio Malang. Kemudian untuk power ada di bawah sini.
Coba kita lihat Lur, untuk powernya. Di sini ada panel, dan di sini juga ada power. Power QSC CX602V. Nah itu dua channel dari QSC. Ini mungkin untuk menyaplai sub monitor. Kemudian untuk FOH di sini, di sebelah sini, nah ini. Ini ada power JK, itu kelihatan, tutup cuman kelihatan itu. JK JAP18. Di atas kemungkinan sama mereknya. Untuk serinya juga sama. Tuh, seperti ini loh. Kemudian di sampingnya, coba kita lihat. Agak silau soalnya cuaca hari ini sangat panas sekali. Ini juga JK JAP18. Itu juga sama. Sana juga sama. Untuk yang di sebelah sini beda. Ini dari DB Audio. Ini bisa dilihat. DB Audio M9006. Kelas H, dua channel juga. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 power lor ini. Yang dipakai Rema Audio Malang. Untuk yang di tengah situ juga ada, coba kita lihat. Kita taruh lur. Nah ini, di sini ada power DB juga. Bisa dilihat DB M9000 N ini kelas A, dua channel. Kemudian ini ada manajemen DBX. Manajemen DBX untuk serinya Veno 360. Kemudian di sini juga ada 3 unit power, 2 channel semuanya. Untuk apa itu? Serinya sama semuanya. DB 1400. Ini juga sama, sama. Ada 3 unit. Seperti ini, Lur. Mening. Top powernya ini dari DB. Kemudian kita sekaligus lihat power yang FOH di sebelah kiri panggung. Dan ini juga ada power JK JAP18, dua channel. Ini ada 1 2 3 4, ada 4. Untuk yang di sebelah sini ada 4 ini. Kemudian kita lihat booknya. Di sini juga ada power lor di sini. Nah ini. Ini juga ada manajemen XTA ini. Untuk tipenya itu DP448 dari XTA. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 unit power dari DBH. DP1400, dua channel semuanya. Seperti ini, ada 5. Mending sekali, kecil tapi suaranya luar biasa ini loh hasilnya. Kemudian di sini coba kita lihat, ini juga ada power QSC ini CX702, ini dua channel dari QSC loh. Baru pertama kali ini admin melihat power QSC yang tipe ini. Di atasnya juga sama. Ini ada 2 unit. Lur. Ada 2 unit. Seperti ini. Untuk apa-apa saya kurang tahu, Lur. Kemudian untuk FOH yang di sebelah kiri ini juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 box subwoofer juga. Satu boxnya double. Untuk kabelnya juga sama dari SPL Audio CS240. Dan untuk LAN area-nya coba kita lihat. Ini silau tahari. Nah, ini juga LAN area-nya mending sekali. Ini ada 12.
12 boxland areh, 10 in double plus titer lor. Seperti ini. Coba kita naik ke panggung. Kita langsung saja untuk menaik ke panggung sana lor. Oke lor, kita sudah di atas panggung. Untuk di dalam panggung ini, wah, mending sekali lor. Kelihatan megah sekali, spektakuler. Ini lightingnya luar biasa, padat, rengket. Di sini ada Marshall, ada Roland. Di sini juga ada Roland. Di sini ada drumnya. Di sini, di situ juga ada vokal dari Yamaha, apa dari RDW. Di sana juga RDW kalau nggak salah. Itu Dewi di sini, ini kurang tahu. Ini kayaknya Yamaha. Coba kita lihat. Oh, AD dari AD Flag 15A untuk serinya. Ini ada 1 2 3. Kalau itu beda. 4, ada 4 ini lor. Ini ada 4. Kalau yang depan sini dari RCF 1, 2, 3, 4, ini dari RCF, dan ini dari DB juga ada 4. Ini dari DB. Kemudian yang di sini itu, ini kalau nggak salah RCF. Nah ini dari RCF, ada 2 unit dari RCF. Kalau ini, ini 18 in single untuk set fill monitor. Kemudian untuk atasnya ini coba kita lihat. Ini dari VSC K12.2. Ini sudah aktif ini. Ini 12 in. 12 in double plus stator kalau nggak salah. Soalnya serinya seperti itu. Dan di tengah lor, di atas ini juga ada LAN array lor. Ini dari audio Kirana V110. Jadi 10 in single plus titer. Ini ada 1 2 3 4. Ada 4 titik. Di sana 2, di tengah 1, dan di sini 1. Seperti itu, Lur. Di sini juga ada drum dari Yamaha. Sana juga ada. Di sini juga ada Marshall. Seperti itu. Untuk apa itu mixernya, coba kita lihat. Lihat ya, ini. Nah ini untuk mixernya pakai Midas M32. Ini. Dan di sana juga ada wireless. Itu bermacam-macam, dari Shure ada. Terus ada. Dari CTS ada, macam-macam lor di sini. Dan di sini juga ada aktif dari yang apa itu, dari RDW. Ini dari RCF. Ini juga dari RCF. Ini belum dapat jatah di mana. Soalnya ini sudah penuh di lap, apa panggung ini sudah penuh sekali. Di sini juga ada, itu kalau nggak salah RDW. Seperti ini lho, pelaratan dari Rima Audio yang dibawa ke Museum Solo Madu kali ini dalam acara Pominfo, hiburan dari apa itu, Band Ibu Kota, Jambrut, Republik, sama Orkes Dangdut Kalimba Boyolali. Seperti ini lho. Lanjut kita lihat untuk mixer Evo Halo. Kalau ini kan untuk mixer monitor panggung. Kita langsung saja. Nah ini untuk mixer Evo Halo dari Rima Audio Malang. Ini lagi tes-tes alat band. Ini. Untuk mixernya Rima Audio Malang pakai Midas M32. Seperti yang mixer monitor panggung pakai Midas juga seperti ini. Suara sampe gak betul ning lur. Nanti jalan. Jalan. Seperti ini. Ini lagi cek-cek. Ini. Ini tampak dari
mixer Evo Halor. Seperti ini. Beh, beh, ngeri. Just tenan. Caranya besok lah, besok sama lusa. Ini gratis untuk umum. Kalau nggak salah gratis untuk umum. Ini. Tapi kurang tahu juga. Nanti coba kita lihat brosurnya. Nanti. Untuk gensetnya Rima Audio ada di sebelah sana. Itu ada beberapa armada sama truk. Dan ada beberapa armada untuk mengangkut gensetnya. Di sana ada armada truk. Untuk gensetnya itu mesinnya Perkins. Di sana Hardtek. Kemudian yang satunya itu saya kurang tahu. Ini total ada berapa ya? Coba kita mendekat dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 armada lor. Jadi gensetnya ini juga ada 4. Yang paling besar di atas truk itu Perkins. Sana. Seperti ini gensetnya. Rijos tenan lor. Rima Audio Sound System Malang lor. Konser geden di Solo Madu. Oke, cukup sekian informasi atau review kali ini dari Rima Audio Malang live di Museum Pabrik Solo Madu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound Man, salam Sound System Hajatan lor.